Untuk sikap kita ialah pertama sikap yang profesional. Sikap berkomunikasi agar kita bisa memikat klien. Siap menghadapi. Menghadapi vendor, kompetitor. Kesiapan kepribadian kita terhadap persoalan. Amin. Agar perusahaan terlihat profesional. Di samping itu banyak yang kita terapkan terhadap perusahaan. Amin. Di antaranya menjadi tenaga-tenaga yang andal. Kontribusi kita terhadap perusahaan melalui skill, amin, tanggung jawab, amin, kesiapan dan keberanian. Amin. Ya begitu saja. Yang luar biasa adalah tadi yang memikat klien katanya. Ya. Itu juga luar biasa ya, kesiapan kita dalam hal memikat klien kita. Itu tepuk tangan. Lanjut ya, kelompok 3, silakan. Yeay. 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 Tanggung jawab bagi teman-teman kita harus ditingkatkan. Masuk
Bir nih tanggung jawab, Bir. Selanjutnya percaya diri. Selanjutnya wawasan. Kita harus membawa wawasan kita, jangan terlalu merasa sok lah. Sok apa? Sok bereket. Selanjutnya ini konsisten. Dan di pamungkas kita ada doa. Selanjutnya udah doa, kita tinggal tunggu harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.